Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Nandul di game Sunny Pirate. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian, karena di event Sunny Pirate kali ini ada event yang sangat bisa dibilang bagus banget ya buat F2P. Bagus banget, serius. Karena kalau misalkan, apalagi buat yang baru main ya, buat yang baru main juga gila, ini cocok banget event. Karena kita bisa dapet hero atau pirate triple S yang GG semua ya. Bisa dapet Sengoku, bisa dapet Glacier Kuzan, ya kan? Kita lihat sama-sama di sini. Nah, ini dia guys. Bisa dapet Katakuri ya kan? Di sini ada event yang namanya Christmas Santa Week. Nah, kalian lihat sendiri kan, cuma login dapat soul ya, dapat soul 40 tuh, soul 40 diamond, 40 diamond, sorry, soul 40 big mom. Gila, cuma login ya kan. Terus juga kita bisa dapat lagi diamond 100 sama uang 100.000. Terus bisa dapat lagi nih di sini Prince Sanji. Terus di sini kita bisa milih juga nih guys, dapat kotak karakter lagi. Gila, kurang GG apa coba ini eventnya guys. Oh, oke, kita klaim dulu ya. Set, mantap. Nah, di sini kita lihat dulu ya, kita lihat dapat hero apa aja sih di sini. Kita lihat di hari ketiga kita bisa dapat Katakuri cuy, 40 soul. Terus juga sama Blackbird 20 soul. Terus dapat lagi loh kotak karakternya. Gila, ini parah sih, GG banget. Terus ada ini ya, wow. Ada Glacier Kuzan cuy. Gila. Wah, ini bisa milih lagi loh. Kita bisa milih. Waduh, wah parah sih, ini cuma login doang cuy. Ada Gear 4 Luffy. Ada Zoroano, terus ada wow, ada si Z loh. Ini karakter, salah satu karakter tank ter-GG ya. Ini di sini. Gila cuy. Dapat, wow, dapat material red. Ini tanpa top up loh ya. Karena kan di sini juga ada daily consume-nya ya. Bisa dapat kayak gini juga, cuman di sini harus ngeluarin diamond, guys. Nah, kalau misalkan kita ngabisin 1000 diamond atau ya sampai 30.000 kan, baru kita bisa dapat karakter ini guys. Tuh, bisa dapat ini nih karakter yang di sini kalau kita ngabisin 30.000 diamond. Dan sekarang nih ya, buat kalian yang F2P yang nunggu-nunggu nih event kayak gini, ini waktunya kalian klaim-klaim nih setiap hari ya, sampai berapa hari nih, sampai 14 hari cuy. Gila, bisa dapat banyak karakter loh. Wah parah sih nih. Tuh, kalian lihat sendiri kan, ada wow, ada Sengoku, ada Sengoku juga guys. Gila cuy, ini event bener-bener ini banget nih, parah sih. Event paling apa ya, paling GG menurut gue lah, dibanding event Diamond Kansum. Nah itu karena kita harus dapetin diamond ya. Nah di sini, sedangkan di sini kita, waduh, gila cuy. Ini buat kalian yang mau nih, aduh, player gratisan. Wah gila. Ini kalau yang bikin akun baru dapat untung banyak cuy. Gila keren sih nih eventnya. Tuh bisa dapat ini loh. Select item gear. Wow, keren sih, keren keren. Mantap. Jadi buat kalian yang ini mau download gamenya juga, Sunny Pirate, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Gila keren sih nih. Dapat, ih gila, dapat warship cuy, warship GG loh ini. Parah sih, parah. Oh, sini gue juga udah dapat sih si itu, semuanya yang ada di situ, kecuali ya hero-hero yang belum gue ambil, karena gue masih
ngumpulin aja gitu kotaknya. Nah di sini kan gue udah ada banyak nih kotaknya, nggak terlalu berguna juga ya. Gitu wis. Gila cuy, coba kalau ada sini ya. Si Kaido di situ. GG parah sih ini, auto banyak yang mainin. Tapi rugi juga lah. Si Kaido ini GG sih emang. Si Kaido. Gila. Terus yang GG juga di sini ada si ini Luffy Snakeman. Yang Snakeman Luffy nih, Luffy Taro. Ini GG juga, guys. Tuh. GG juga. Jadi di event itu kalian enggak harus ngeluarin diamond sampai puluhan ribu ya. Enggak harus sampai puluhan ribu, kalian udah bisa dapet pirate yang GG GG buat di awal main. Jadi kalau mau relol ya waduh, bisa dapat baru main bisa langsung dapat karakter yang GG cuy, cuman login doang. Sengoku tuh juga GG. Sengoku tuh ya kan, si Prince Sanji, Kuzan tuh itu GG guys. Nah ini gue diamond gue sisa segini ya karena gua kemarin itu ngikut diamond konsum yang di sini nih. Nah, di sini nih. Gua ngikut diamond konsum di sini. Gua dapetin sampai 60.000. Nah, enggak taunya ada event kayak ginian. Terus kenapa kemarin gua ini ya? Karena gua enggak tahu sih. Gila untungnya. Ini dapat karakter nih. Nah, ini dapat karakter lagi nih. Nah di sini juga dapat karakter lagi cuy, buset dah, mantep, keren sih. Nah di sini gue pengen dapetin si Luffy Taro ya. Gue udah ada 35 soul, harus punya 80 soul. Susah cuy dapetinnya di sini cuy. Dapat kan 40, tuh sisa 40 lagi gue bisa dapet Luffy Taro. Susah. Ininya tiketnya juga susah banget nyarinya. Gila sih emang kalau udah mau akhir tahun kayak gini, event-event yang bagus bakal muncul ya, bakal bermunculan. Gila. Keren sih, keren eventnya. Kalau misalkan kalian mau buat baru ya bisa. Ya itu. Jadi gua kasih tips deh nih. Nih di sini yang buat jadi ininya line up, buat di line up ya. Si Big Mom enggak terlalu bagus si Big Mom. Nih Blackbird bagus nih. Yang bagusnya gua kasih tahu nih. Di sini ada Blackbird. Terus di sininya ada si Marco, Perospero. Terus tapi nanti enggak pakai sih itu. Nah, di sini ya. Di sini ada Kuzan, si Lau. Kuzan sama Lau ya, bagus tuh. Kuzan sama Lau, bagus. Zoroano juga kepake nih. Bagus, Zoroano. Nah ini apalagi nih, Zed. Si Zephyr, ini bagus banget nih. Tank. Gear 4 Luffy mah gak kepake cuy. Buat apaan? Si Rohige gak kepake lah. Nah ini nih Sengoku nih, wah gila nih. Kalau udah jadi budanya, buset. Sekali tepak sama dia, modar semua musuh. Itu bagus tuh, Prince Sanji juga bagus. Prince Sanji tuh, ya Cracker bagus buat ngambil kayu. Kalau si Cracker ya, itu yang bagus. Nah ini nih gue pengen dapetin si ini nih, item ini nih guys. Ngincer item itunya doang gue. Zephyr bagus. Christmas Santa ya, nama eventnya Christmas Santa Week. Selama 13 hari nih, buruan redeem ya. Jangan sampai nggak di redeem cuy. Rugi banget kalau nggak di redeem. Ya kalau top up dapat Kaido nih. Tapi kok nggak ada duit.
tertutupi cuy. Gitu guys, kalau mau dapetin ya. Tuh, gue dapet, langsung dapet kan loh. GG dapet Doflamingo, Cracker sama Zoroano cuy. Buset, mantep cuy eventnya. Oh, dapet Doflamingo. Dapat lagi Scare Carlotte Cracker. Dapat lagi Zoroano. Wow. Keren-keren. Mantap jiwa nih. Eventnya Big Mom udah dapat, Jack Shirohoshi. Shirohoshi gua udah dapat. Dapat ya. Zephyr juga udah dapat, Gear for Luffy. Udah dapat. Gua ngincer sih ini si Kaido. Keren sih si Kaido. Oh mantap, gila, mabok mulu dia. Jangan diikutin guys. Gila, keren-keren kan guys. Buat kalian yang mau download ya, atau yang udah download, buruan diri login, terus kalian ambil itu. Hadiahnya lumayan banget guys. Rugi banget kalau gak diambil. Oke guys, jadi segitu aja review event yang sangat GG buat F2P ya. Lumayan banget, buruan login ya, jangan sampai ketinggalan eventnya, keburu habis. Jadi kalau mau download gamenya nanti gue bakal taruh di deskripsi ya, komen aja di bawah nanti. Oke, sekian dulu video dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になる